ini kita mau buat Oreo cream cheese dan regal cream cheese dessert box. Bahan-bahannya ada Oreo, regal, susu, cream cheese, susu, whipped cream, mentega yang dilelehkan, coklat batang, dan tempatnya. Pertama-tama kita pisahkan biskuitnya dan krimnya. Kita haluskan Oreo yang sudah dipisahin sama krimnya. Setelah dicop, dihaluskan, kita kasih mentega, dipadatkan ya. Menteganya sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Kita haluskan regalnya. 9. 9 regal. Kita kasih lelehan margarinnya 4 sendok makan. Tadi 4 atau 5? Setelah selesai, kita mau buat layer keduanya. Ini ada whipped cream. Ini kira-kira 100 gram bubuk whipped. Ini whipped creamnya kita campur dengan 200 cc air, dikit-dikit dulu airnya. Lalu kita mixer. Kita masukkan krim Oreo-nya ke dalam whipped cream-nya. Diaduk. Kita masukkan cream cheese-nya. Aduk. 13 gram. 130 gram. 130 gram. Diaduk. Jangan di itu ya. Di mixer, diaduk pakai tangan aja. Kita taruh masukkan cream cheese frosting di atas layer pertama, yaitu remahan biskuit. Kita ratakan cream cheese frostingnya. Selanjutnya kita lelehkan coklat. Ini sekitar 100. Ini kira-kira 100 gram. Kita tambahkan susu. Kita taruh masukkan layer ketiga coklatnya. Kita kasih taburan Oreo. Oreo dessert box. Lalu untuk yang regal, kita beri regal di atasnya. Sudah jadi guys, dessert box Oreo cream cheese dan regal cream cheese dessert box ala Ten Hands Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ini kalau dimasukkan ke kulkas lebih enak ya. Sampai jumpa di resep kami selanjutnya. Selamat mencoba, selamat makan, dah.